Aktor Attila Shah akhirnya kini sudah bisa bernapas lega. Pasalnya, putri keduanya yang diduga dibawa kabur orang tak dikenal, OTK, telah berhasil ditemukan. Setelah 3 hari diduga dibawa kabur, sang anak berhasil ditemukan dengan selamat dan pulang ke rumah. Dikutip dalam YouTube Cumi Cumi, Senin, 18 Desember 2023, Attila Shah menjelaskan anaknya saat ini sudah kembali ke pelukannya. Usut punya isut, rupanya sang anak diduga sempat dibawa kabur oleh 5 orang tak dikenal dan disekap di sebuah rumah. Dijelaskan olehnya, kala itu anak Attila Shah langsung mengambil kesempatan untuk kabur. Bahkan, putrinya kemudian berlari hingga meminta pertolongan orang lain. Dikatakan Attila, ia sudah menitipkan anak sulungnya di rumah tetangga dekat dengan tempat yang diduga menjadi lokasi anaknya dibawa orang tak dikenal. Dengan cepat tanggap, sang kakak pun menolong saudaranya yang berteriak. Ternyata, Attila Shah sempat meminta putra sulungnya memantau sejak Rabu. Attila Shah sebut penculikan anak keduanya terjadi lebih dari sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.